Ini kayaknya jalurnya. Ini jalurnya sepertinya masih aktif. Masih sering lewat di sini. Oke. Kalau terus itu yang di simpang itu yang atas itu kan. Udah lewat dapat gitu. Besok ditambah lagi di sini gimana? Berapa lagi satu lagi sering putus, udah ada 6 kali putus gitu. Tinggal tali kecil dan kayu kecil. Habis itu diikat. Baru diukur dulu. Lah. Harus ker nanti tanahnya nanti. Tuh, nyatet lah. Oke. Keras nih. Udah, jangan lepaskan. Kalau keras dia, kalau kena babinya enggak lepas lagi. Ah. Berarti pas lah ukurannya. Baru habis itu lantainya. Kan enggak nampak dia kan. Biar jangan curiga babinya, karena kadang babi kalau udah kena jurat sekali dia hati-hati lewat. Iya, udah pengalaman dia ya. Ditutup habis. Jadi karena talinya putih, nampak kalau lewat babi, mau dia mau lewat dia takut. Mau lewat, jadi kita tutup lah pakai dau. Biar jangan dia tahu ada membunuh aku itu. Oh, jadi ini ditutup ya. Ini kita nunggunya sampai berapa lama ini, Bang? Paling lama ini kalau enggak salah besok.
besok. Besok paling lambat 2 hari sudah pasti. Masalahnya ini memang lokasi babi kalau mau ke sawit cari makan, dan inilah jalannya, jalan lintasnya yang masih aktif kan? Iya. Nah. Oke. Okay. Okay. Siap. Macam babi ini putih sama kita. Siapa yang dari itu ditembak dulu itu? Kalau kita oke, kita pulang dulu karena hari udah mulai sore, dan besok kita akan, dan kegiatan kita besok itu menyurvei jerat yang udah kita pasang di sekitaran hutan ini. Itu di bawah sana juga banyak tuh jeratnya. Terus lagi di atas sana juga banyak itu juga. Oke guys, jerat yang kita pasang kemarin berhasil menangkap seekor babi ini guys. Nih lumayan ukurannya, ukuran sedang nih guys. Nah ini dia. Aduh, nyeruduk dia guys. Aduh. Ini mungkin perkiraannya malam tadi ini guys. Demak kenanya. Kena jerat. Wah. Aduh. Tertangkap juga kau ya. Iya. Kayunya. Kayunya ini ya. Walaupun kecil kayu tapi keras, nggak bisa patah. Kayu bagus itu ya bang, kayu pilihan itu kan. Berdarah hidungnya ini. Aduh, hati-hati bang, kena buah kita nanti, hancur nanti bikinnya. Nah itu bunyi-bunyi giginya guys, bunyi giginya itu. Dia marah itu. Oh, jantan. Babi jantan ya, bang? Babinya. Nah, dia mau berusaha mau lepas lagi itu, bang. Melawan kamu ya? Melawan kamu? Ha? Dia lagi merenungi nasibnya tuh bang, teringat sama dosa-dosanya yang meresahkan petani. Mana bisa terputus semua itu? Ini dia. Op, sabar lu ya. Dia nyangkut di kayu. Hop, lu. Makanya jangan meresahkan petani aja lu. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di lain waktu kalau ada kesempatan kita akan buat jarak lagi. Oke guys, terima kasih.